pemirsa, motifnya cantik sekali. Seperti itu. Nah, ini kondisi lapangan C, rumput. Pemirsa, lampu ini tiangnya itu baru datang, akan segera dipasang juga pemirsa. Kalian lihat ini ada tulis di dinding-dindingnya, di ini sudah diwarna hijau dan juga. Nah, pemirsa seperti ini. Pemirsa, ini seribu di lampu. Pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibun. Nah, kali ini aku berada di 3 lapangan pendamping Stadion Gelora Bung Tomo. Kira-kira seperti apa updatean terbarunya? Tonton video ini terus. Bagi yang belum subscribe, dipencet tombol subscribe. Terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih. Pemirsa, beberapa hari nggak kesini ternyata sudah sangat perubahannya sangat besar ya. Ini adalah lapangan C, ternyata sudah dicat warna hijau dan juga putih. Seperti ini motifnya, cantik sekali. Ini aku berada di lapangan C ya pemirsa. Tuh. Nah pemirsa, aku ajak kalian lihat. Nah ini chat setnya masih banyak orang kerja pemirsa, pengerjaan di mana-mana. Nah pemirsa, pengerjaan pemasangan lampu ya, seperti itu. Ini ada di lapangan C pemirsa, lampunya sudah dinaikkan satu, masih progres ya, masih proses. Nah ini kondisi lapangan C, rumputnya sudah pada hijau. Di sana juga akan dipasang lampu juga, masih progres pemasangan ya pemirsa. Pemirsa, lampu ini tiangnya itu ada 8 ya, jadi ada 8 tiang lampu, 1, 2, 3, 4, pokoknya jumlahnya ada 8 sampai di lapangan A sana. Dan kalian bisa lihat ini gawangnya sudah pada dipasang ya pemirsa. Ini yang sebelah selatan dan yang di sebelah sana adalah gawang sebelah utara. Itu ada orang yang lagi bekerja. Terus pemasangan lampu juga terus dikerjakan. Ini lampunya baru datang, akan segera dipasang juga pemirsa. Nah, seperti ini updatean terbaru hari ini. Dan di dinding-dindingnya sudah diwarna hijau pemirsa dan warna putih juga. Kalian lihat ini ada tribun di lapangan C, lagi ada pemasangan lantai granit di dinding-dindingnya, di tribun dindingnya. Terus sudah dikasih pintu, ini pintu kaca ya. Terus dindingnya sudah diwarna hijau dan juga putih. Seperti ini view hari ini. Ini rumput lapangan C ya pemirsa, sudah hijau. Tuh. Nah pemirsa, seperti ini ada pemasangan lampu. Lampu-lampunya masih di kardus ya pemirsa. Tuh. Ini kayak pangkonya gitu, nanti akan naik kayak di kayak itu. Nah, ini akan segera dipasang hari ini. Tuh, di sana juga lagi pemasangan, jadi pemasangan semua. Di sana juga lagi pemasangan, ada 8 tiang. Pagarnya, gawangnya sudah pada dipasang semuanya. Rumputnya ini lapangan C sudah pada hijau. Ini updatean terbaru dari lapangan C pemirsa. Nah, seperti ini. Pemirsa, ini tribun di lapangan C ada pengerjaan. Terus pintunya sudah dipasang, pintu kaca pemirsa.
Nah, pemirsa, di sana lapangan A, ini lapangan B, ini lapangan C. Terus di sana ada pengerjaan. Nah, ini nggak tahu ini penggalian atau pengurukan ya. Itu di lapangan A, pemirsa. Nah, kondisinya seperti ini hari ini. Pengerjaan di mana-mana, terus ada pemasangan lampu juga. View-nya seperti ini. Nah, pemirsa, ini adalah updatean terbaru dari Papa Nama Sadin Gelora Bung Tomo hari ini. Kalian bisa lihat sudah selesai itu. Ada gambar Bung Tomo jelas sekali. Terus ini kondisi hari ini, pemirsa. Pedestrian sudah selesai. Terus di sini ada taman-taman. Pagernya nanti akan dipasang juga. Ada ini untuk menjaga agar tidak doyong atau roboh ya, pemirsa. Nah, kayak gini pengerjaan hari ini. Dan ini nanti ada tulisan Gelora Bung Tomo di sini. Yo, hati-hati, yo. Ini pemasangan nama apa namanya di sini nanti. Oke, pemirsa, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih.